dari tidurnya. Dia teman menuju terang. Gemerlap lampu kota menyamarkan cerita. Tak perlu melangkah lagi, cukup dengan bermimpi. Luangkan semua yang ada nyawanya. Gemerlap lampu kota menyederhanakan makna. Seolah gelap dan kelam adalah dua yang sama. Nanalala, ya, terlalu dalam cerita. Tak perlu melangkah lagi, terlewati tanpa disadari. Luangkan semua yang ada nyawanya. Pastikan semua mereka kita sama. Luangkan semua yang ada namanya. Pastikan semua mereka kita sama. Musik jeng-jeng, wow. Luar biasa ya malam ini ya, aduh. Sekarang kita bertiga ini. Trio, jadi trio. Spesial. Spesial ya. Buat reda momen. Iya, karena apa? Karena kita memperingati hari 17 Agustus. Kita mau lomba nih. Mau lomba apa? Mau lomba. Dan ngomong-ngomong masalah lomba nih. Oh, kayaknya enggak pasti ya. Tadi kita udah bahas dikit ya enggak? Coba kita mau tanya Aib dulu ya. Iya. Ini tentang pernah ikut lomba apa? Pernah ikut lomba apa kamu? Lomba balap motor. Pembalap motor Cirebon, men. Pembalapan pemuda berbadan gelap. Kowe juga tuh. Ledakan knalpot. Oke. Mas Aib, ya enggak? Apa-apa? Kita ngomong-ngomong tentang lomba, biasanya 17 Agustus itu kan terkenalnya ada lomba makan kerupuk tuh Mas Aib. Nah, ya enggak? Kenapa asal-usulnya menurut kamu lomba makan kerupuk tuh apa sih? Asal-usulnya? Aku tak bisa jawab, vokalisnya jajal ya? Vokalis rendah. Jadi mungkin kenapa makan kerupuk Mas Erok? Gak tahu. Mungkin vokalisnya bisa jawab. Masnya tahu gak Mas? Kenapa asal-usul di Indonesia ini lombanya yang terkenal itu makan kerupuk? Kerupuk makanan, apa makanan yang merakyat mas di Indonesia. Luar biasa. Karena
zaman penjajahan itu kan susah-susah. Nah, jadi yang ada hanya kerupuk murah. Oh iya. Makan perang kerupuk. Aku tahu lomba makan krip-krip ya, mikrip-krip. Oke, kita langsung membahas Redam. Redam, ngomong-ngomong kan Redam ini udah terkenal main di dunia sosmed manapun. Oh, wow. Tentang apa dulu? Tentang apa? Tentang mereka ingin meluncurkan single. Wow. Single, nah pasti penasaran mas. Penasaran sekali mas. Oke, okay. Coba mas diceritain apa judul single barunya dan konsepnya gimana gitu. Ceritanya tuh apa sih di dalamnya? Judulnya single kami ini I Had to Go to Sleep. Ini udah rilis mas. Udah. Wow, udah. Wow. Kamu ketinggalan jaman. Salah sosmed. Prenter, oh salah sosmed. Makanya kalau ini denger musik jeng-jreng ya. Gitu ya. Oke, terus mas lagi mas. Ya, lagu ini menceritakan tentang seorang manusia mas. Jadi seorang manusia. Laki-laki apa perempuan mas? Laki-laki apa perempuan? Tujuannya bisa mas. Jadi seorang manusia yang dia tuh berimajinasi kalau dia adalah seorang alien mas. Oh ya taruh sebut-sebut nih, maaf ya gini. Wero banget. Tak kira me kesinggung gak men. Judulnya apa mas lagu barunya ini? I Had to Go to Sleep. Ini tadi udah dibawain apa? Belum. Woi nanti terakhir dong. Karena tadi yang di Twitter di DM Jengjeren juga pada penasaran. Ada tiga kalau nggak salah. Siapa aja? Ada cewek dari Ungaran ya nggak? Tadi ada pokoknya nanya itu ceritanya tentang apa gitu. Jadi ceritanya itu tentang seorang manusia. Yang dia berimajinasi untuk menjadi seorang alien. Tapi setelah dia menjadi alien ternyata menjadi manusia itu tidak segampang yang dia pikirkan. Gitu. Itu referensi dari mana mas? Itu loh. Referensi dari mana tadi? Itu dari nonton film sih mas. Oh nonton film apa? Smackdown. Ravatar. Oke, ini yang penciptanya siapa mas? Songwriternya. Ya singlenya ini. Saya. Luar biasa. Wis kenalan dulu enggak? Belum. Masa kok kita kenalan? Coba mas yang dari sebelah sini namanya mas siapa nih? Enggak mau. Devan. Oh. Devan. Devan asli Semarang? Kebumen. Kebumen. Saya pernah lihat di band lain ini. Terus kalau yang mas ini gagah ini. Dipeluk-peluk kok. Indra. Sakit kayaknya. Ya jangan ya. Terus yang paling pojok Mas Yorong, tanya Mas Yorong. Yang paling pojok ini siapa mas? Iya dong. depannya T. Siapa mas namanya? Betul sekali, Teguh mas namanya mas. Udah tahu tau. Sesuai. Mas ini siapa mas? Ari. Nah kita bakal tanya-tanya seputar tentang Redam lagi. Album perjalanan mereka, sudah berapa lama mereka di dunia musik. Jangan kemana-mana, tetap di musik. Change.